Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita, Toko Vita Toys ya teman-teman. Hari ini kita akan unboxing review mainan kereta Thomas ya teman-teman. Di samping-samping ini ada kereta Thomas 4 ya. Nah, seperti ini kereta Thomasnya ya. Sangat keren banget. Dan di sini ada kereta Thomas hanya kepalanya aja ya di sini. Dan di sini juga ada kereta Thomas kepalanya saja, logonya saja. Gerbongnya tidak ada ya, teman-teman. Sebelum kita lanjut, kita unboxing mainan satu persatu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya di channelnya kita, Toko Vita Toys. Buat teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe, terima kasih banyak. Semoga kalian selalu diberi kelancaran, kesuksesan. Amin, amin ya rabbal alamin. Langsung kita unboxing di sebelah kanan dan kiri ya, kereta Thomasnya. Ini sangat lucu kereta Thomasnya. Di sini kereta Thomas ini nggak memakai remote ya. Kita buka. Seperti apa kereta Thomas? Buat teman-teman yang ingin request unboxing mainan apa, bisa komen di bawah ya, nanti kita carikan. Kalau ada langsung kita unboxing ya, dan kita review. Dan di sini keretanya seperti ini. Ini gerbongnya. Gerbongnya itu muat apa itu, hewan ya. Seperti ini, ada 3 gerbong dan ini kepalanya. Langsung kita coba, kita ambil baterainya. Ini menggunakan 1 baterai ya. Langsung kita tutup. Langsung kita rakit ya. Langsung kita rakit gerbongnya. Seperti ini. Ini sangat cocok buat si kecil cowok ya. Ya pasti sangat suka dengan mainan kereta Thomasnya ini ya. Langsung kita nyalakan. Sangat keren teman-teman, sangat keren. Seperti ini dia jalan. Ini ya, buat keretanya yang panjang seperti itu ya. Sayang di sini tempatnya kurang lebar,
jadi nggak bisa muter-muter keretanya ya. Kita taruh sini keretanya yang sudah kita review. Lanjut kita ini Thomas and Family. Ini sangat laris buat kado-kado ya. Ini lokonya saja ini ya, nggak ada gerbongnya. Dan lampunya kayaknya nggak ada ini, lampunya cuma ada di depan. Langsung kita cek. Di sini menggunakan 3 baterai kalau nggak salah teman-teman. Kita buka dulu. Langsung kita isi baterai ya. Kita coba seperti apa. Nah ini, wah, seperti ini. Seperti ini ya, dia ada lampu, lampunya ada 2 titik di tengah sini sama depan, dan dia ada musiknya, sangat bagus ini. Harga di bawah 50-an ya. Seperti ini buat kado ya. Buat kado biasanya kado apa itu, anak-anak ulang tahun atau acara 7 bulanan, pokoknya bisa lah buat kado. Terus lanjut yang ini, yang satunya. Oh ini lebih besaran dikit. Cuma warnanya juga biru ya teman-teman. Nih, beda banget ya. Beda. Ini lebih besar ya. Tapi dari warnanya, meskipun ini kecil, bagusan ini, bagusan yang kecil ya. Nggak apa-apa, langsung kita coba seperti apa ya. Langsung kita isi baterai jam 3 ya. Langsung kita coba. Nah seperti ini. Dia karakternya jeng-jeng-jeng-jeng seperti itu ya. Terus lampunya ada di tengah saja. Kalau yang ini, di sini ada, di sini ada. Kita nyalakan dan itu nyalakan. Ini ya sangat bagus. Di sini teman-teman tinggal pilih ya, yang mana yang kalian suka di antara 3 ini. Nah sekian dulu buat reviewnya, unboxingnya mainan kereta Thomas yang tidak pakai remote ya.
ada 3 varian. Dan sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.